Pemirsa, Kodim 0610 Sumedang mengajak anak yatim untuk ikut dan menikmati berbagai dalam gelaran panen raya hasil dari program ketahanan pangan 4610 di Makodim Sumedang pada Sabtu siang. Dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Dandim Komando Distrik Militer 0610 Sumedang Letnan Kolonel Infantri Zainal Mustofa mengaku bersyukur program ketahanan pangan yang sudah lama dijalankannya menuai hasil. Pada momen panen yang ketiga kalinya ini, Dandi mengajak dan melibatkan anak yatim untuk bisa menikmati hasil panen raya tersebut. Selain mengajak anak yatim, panen raya kali ini dihadiri Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir, Ketua Basna Sumedang Ayi Subhan, Wakapolres Sumedang Kompol Rita Suwandi, dan tokoh masyarakat Sumedang Umuh Muhtar. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir mengapresiasi program ketahanan pangan yang dijalankan Kodim tersebut karena selain merupakan ide kreatif dengan memanfaatkan lahan kosong, juga dinilai sangat bermanfaat dalam situasi dan kondisi pandemi seperti saat ini. Melaksanakan panen raya sama-sama yang kedua ini sangat inspiratif menghikmat yang luar biasa ketika panen berbahagia mengundang yang impiatif dan santai mengajak mereka berbahagia untuk panen kebahagiaan mereka juga akan kita semua itu sebagai Pak Jandir yang ada keberkahan ketika kita bahagia panen ya impiatif diajak seperti ini dan menjadi keberkahan. Dandim berharap program ketahanan pangan yang sudah lama dijalankannya ini bisa menjadi inspirasi bagi koramil-koramil di wilayah Sumedang khususnya, juga bagi masyarakat Sumedang pada umumnya. Kegiatan hari ini dan ini berjalan lancar dan insya Allah akan memberikan manfaat dan tentu keberkahan yang kita harapkan karena kita bersama-sama dengan khususnya kita membawa bagian dan harus membawa berkah sejahtera, bahagia, gembira dalam kondisi mereka. Tokoh masyarakat Sumedang Umuh Muhtar berharap semoga langkah ini tidak hanya dilakukan di Makodim saja, tetapi dapat diikuti oleh yang lainnya. Terakhir sekali pada memberikan contoh kepada masyarakat khususnya Sumedang juga umumnya nanti mungkin bisa di tiap-tiap koramil atau dan yang lain pun juga yang punya pekarangan seperti ini kayak bisa dimanfaatkan bisa kaget gitu ya. Aduh, ini benar-benar ya luar biasa menurut saya. Diki Guntara, Bandung TV.